Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Aktris cantik Natasha Wilona memang diketahui selalu dikait-kaitkan dengan sosok pengusaha muda Melvin Tenggara sejak keduanya yang sempat digosipkan berpacaran. Dan rupanya, netizen pun semakin kepo, manakala secara kebetulan Wilona dan Melvin pun selalu berkaitan satu sama lain dalam segi apapun. Nah guys, baru-baru ini ada kabar terbaru yang datang dari Natasha Wilona dan juga Melvin Tenggara. Pasalnya, Natasha Wilona disebut-sebut turut menghadiri acara ulang tahun dari sahabatnya yang diketahui pula merupakan teman dari Melvin Tenggara. Berdasarkan dari unggahan Natasha Wilona baru-baru ini, aktris kelahiran 15 Desember ini terlihat menghadiri ulang tahun dari sahabatnya yang sekaligus seorang selebgram bernama Cigul atau Cindy Gula. Dan diketahui pula nih guys, bahwa Cigul sendiri merupakan teman dari Melvin Tenggara. Wilona terlihat memamerkan beberapa potret-potret kebersamaannya bersama dengan para sahabat dalam ulang tahun Cigul tersebut. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.